Yo, what's up teman-teman? Balik lagi di game One Piece Burning Wheel. Di video kali ini gue bakalan share gift code ke kalian. Dan ini gift code katanya tuh permintaan maaf dari developer karena server tiba-tiba down. Apa iya ya? Servernya tadi down tiba-tiba teman-teman. Karena dari pagi gue itu login cuma sebentar doang, bikin video, abis itu gua upload siang-siangnya, terus abis itu gua gak main lagi nih. Itu server down terjadi pada sekitaran sekitaran jam 1 atau jam 2 gitu ya. Abis itu ada maintain tiba-tiba mungkin, dan sekarang servernya udah diperbaiki. Tumben nih ya, apa developernya gercep banget ini. Mungkin server down karena apakah adanya akun rerollan atau akun baru yang banyak banget atau apapun lah ya. Yang penting kita udah dapat kompensasi, bukan kompensasi tapi sebagai permintaan maaf nih dari developer. Oke lah, gua maafin developer. Jadi sekarang gua bakalan share ke kalian gift code-nya. Ini dari server 1 sampai server 4, gift code-nya sama semua ya. Pasti nih, abis gua gacha itu pasti keluar gift code. Entah kenapa ya, udah dua kali kejadian seperti ini, abis gacha dapat gift code. Kenapa nggak dapat gift code dulu baru kita gacha ya kan? Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kita dikasih gift code. Terima kasih. Untuk gift code-nya yaitu OP sesuai tanggal ya, 10 10 21. Ini sama semua dari server 1 sampai server 4. Dan untuk persyaratan level untuk gift code-nya yaitu level 50 teman-teman. Lah, kode hadiah tidak ada. Silakan periksa lagi. Kok enggak ada ya tapi ya? Bentar ya, gua coba cek lagi teman-teman. Oh, ternyata gua mungkin salah karena setiap server itu berbeda-beda gift code-nya. Untuk server 1 dan server 2 itu sama, server 3 dan server 4 itu sama. Jadi dua-dua gitu teman-teman. Oke, kita langsung coba redeem ya. Kan barusan gua itu cuma redeem OP 10 10 21. Ternyata masih ada tambahannya untuk gift code-nya itu. Ada tulisan tambahan yaitu untuk server S1 dan S2 itu seperti ini. Server 1 ada tulisannya servernya ya. Server 2 setelah itu baru OP 10 10 21. Kita coba redeem. Oke, jadi seperti ini ya, S1 S2 OP 10 10 21. Kita coba redeem ya. Oke, ternyata berhasil. Tadi kita salah ya untuk tulisannya. Dan untuk server 3 dan server 4 kalian tinggal ganti aja untuk bagian servernya teman-teman. Seperti ini ya untuk server 3 dan server 4. Nah, seperti ini, habis itu tinggal di redeem aja. Karena ini gua server 2, jadi gua pakai yang S1 S2 OP 10 10 21. Oke, kita coba lihat untuk hadiahnya seperti apa ya. Wuh, dapat 20 tiket. Oke, lumayan ya daripada gift code yang di level kemarin yang di level 55. Please continue to pay attention. Oke. Ini 20.000. Wah, terima kasih developernya, baik banget ya kan. Kita dikasih hadiah. Gua enggak, padahal enggak tahu ya servernya lagi down. Tadi masalahnya gua enggak online, teman-teman. Tapi ya udahlah ya, terima kasih banget untuk developer. Semoga servernya enggak down lagi. Kalau servernya down, harap untuk developer buat server baru lah ya. Biar kita bisa bikin akun gacha lagi ya. Dan di sini gua bakalan langsung melakukan gacha ya. Mungkin karena kita udah dapetin. Mungkin di sini gua bakal melakukan gacha sebanyak 30 karena di sini gua udah dapetin Golden Soul. Ini kurang 30 lagi, teman-teman. Buat upgrade si Brook, atau mungkin kalau misalkan kita dapetin bagus, dapetin Fujitora misalkan. Gila cok, gua pengen banget Fujitora ya. Oke, pokoknya lah kita gacha ya. Emang tinggal 30 Golden Soul lagi.
buat nyampe ke 200 golden soul. Ini mumpung di sini lagi, waduh rame banget ya. Tapi ya enggak apa-apa lah. Namanya gacha juga. Mau untung mau rugi bodo amat. Tapi lebih baik untuk sih. Oke, gacha lah yang penting. Wih, orang-orang pada gacha semua ya. Baru aja dapat gift code langsung sikat gacha. Aduh, tai lah dapatnya jelek, teman-teman. Gacha satu kali lagi. Sikip. Waduh. Mampus. Dapatnya jelek, mampus. Ih, apa tuh? Fuji buta gak bisa lihat gunung kembar. Orang-orang kocak. Oke. Mumpung lagi di Arlong ya. Males gua ganti-ganti tempat, teman-teman. Tinggal satu kali lagi. Oke, semoga kita hoki kali ini. Yo, please dapat yang bagus yang bisa gua pakai gitu ya. Fujitora Kaido, Fujitora Kaido. Yo 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 yo. Nah, ini muncul Wapol ya. Biasanya kita dapetin yang besar-besar karena Wapol besar kan. Badannya gede. Wih, dapetin si tukang. Enggak tahu tukang apa tuh. Kuro Gin. Wih, ini matanya sampai hitam ya. Dia jarang tidur, teman-teman. Aduh, dapetin Frankie. Dapetin Frankie ya. Oke, enggak apa-apa lah. Yang penting kita udah ngumpulin Golden Soul sebanyak 200 biji. Oke, jadi mantap lah. Meskipun dapetnya ampas, enggak apa-apa, yang penting udah dapetin Hero SSR. Sekarang kita langsung upgrade aja si Brook ini menjadi level atau bintang 8, teman-teman. Meskipun ini nantinya nggak bakal dipakai si Brook, kalau misalkan gue dapetin Kaido dan Fujitora, kalau dapet tapi ya, ini bisa dijadikan support. Dia bisa nambahin speed. Wih, mantep sekali. Bro, gua sekarang udah bintang 8. Evo-nya udah full. Tinggal kita aktifkan talent di level 60. Woi, when Brook was fatal injured. Oke, yang ini yang enggak bisa mati gitu ya, teman-teman. Kita langsung upgrade sampai maksimal. Woi, kenapa di reset? Oh, ini. Kita langsung upgrade full. Oh, masih kurang. Oke, udah maksimal. Nanti kita coba lihat lah ya, untuk talent yang baru aja gua aktifkan itu sebagus apa. Ya, oke lah. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Buat kalian yang tahu untuk server down itu seperti apa ya tadi kejadiannya, buat kalian yang tahu silahkan tulis di kolom komentar, gue pengen tahu, teman-teman. Dan sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.